kita menjadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Insya Allah kita akan teruskan pengajian di dalam kita orang dari Salih kalangan Al-Imam Ibn Hatib Al-Masri. Mudah-mudahan Allah membuka bagi kita begitu berbahagia dalam agama, dalam kita dan segala ketaatan dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Maka kita masih berada dalam bab kewajiban mandi di bab ghusl. Dan kita telah sampai kepada apa yang disebutkan oleh penulis, yabda'u al-muqtasilu bitasmiyati thumma bi'izalati qadar thumma wudu'in ka wudu'is salat thumma yufidu al-ma'a ala ra'sihi thalathan nawiyan raf'an janaba. Dari penulis yang ini mengatakan, apabila seseorang itu mandi, yang dimula dari nak melakukan mandi, disunatkan baginya untuk membaca basmalah. Ini adalah perkara yang pertama sekali. Dan minggu lepas saya mengatakan berkenaan dengan bacaan basmalah, kalau sekiranya kita berada dalam tandas, tidak dibolehkan kita membaca dengan kuat, maka kita membaca dalam hati. Ini adalah perkara yang pertama sekali apabila kita memulakan mandi wajib. Selepas itu beliau mengatakan summa bi'izalati qadar. Selepas yang ini kita membaca basmalah, maka kita mengusirkan badan kita daripada najis. Kalau sekiranya badan kita ada najis ataupun kita belum lagi melakukan istinja misalnya, maka kita melakukan istinja dan kita membersihkan badan kita daripada najis. Sebab kalau kita tidak membersihkan badan kita daripada najis, kalau kita mandi, maka air mutlak tidak dapat mengangkat hadas disebabkan ada najis. Maka itu sebab kita nak kena membersihkan barang kita daripada najis, baru yang kita berniat melakukan mandi hadas besar. Selepas itu beliau mengatakan summa wudu'in ka wudu'is salat. Jadi seterusnya adalah kita mengambil wudu. Maka saya mengatakan pada minggu yang lepas, apa yang digalakkan adalah sebelum kita mengambil wudu, kita membasuh kepala. Sebelum kita mengambil wudu, kita membasuh kepala, iaitu kita niat mandi hadas besar dan kita membasuh kepala kita dahulu. Selepas ini kita membasuh kepala, baru kita mengambil wudu. Dan hikmahnya adalah supaya apabila kita mandi nanti tak perlu kita membasuh kepala kita, yang mana ia boleh membatalkan wudu kita kalau sekiranya kita memegang kepala kita sekali lagi. Jadi caranya adalah dengan kita membasuh kemaluan dahulu, baru kita mengambil wudu. Maka setelah kita mengambil wudu, kita meneruskan mandi hadas. Jadi kita nak kena jaga kita punya niat. Jadi maksudnya, pertama sekali kita niat mandi hadas dan kita membasuh kemaluan ini. Yang ini basuh kemaluan ini dengan niat mengangkat hadas besar. Dan selepas itu kita mengambil wudu, dan niat wudu nawa itu ada afdhalul wudu, ataupun kita mengatakan nawa itu raf'al hadas asghar, saja niat mengangkat hadas kecil. Jadi beza niat dengan hadas besar. Selepas itu kita niat ini sekali lagi, yakni saja aku mengangkat hadas besar apabila kita membasuh badan kita. Jadi apabila kita membasuh badan kita, tidak perlu kita membasuh kemaluan, sebab kita sudah ingin membasuh, kita sudah ingin membasuh kemaluan kita. Selepas itu penulis mengatakan summa yufidul ma'a ala ra'sihi thalasan nawiyan raf'al janaba. Selepas itu yang dia mulakan basuh mandi wajib dengan memulakan dengan kepala. Ini adalah yang sunat. Sebab dimanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan mandi dengan menuangkan air ke atas kepala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mandi dia mengambil wudu. Selepas ini dia mengambil wudu, maka dia mulakan mandi dan dia mengangkat air dan dia menuangkan atas kepala. Ini adalah cara yang terbaik sekali bila kita mandi. Sebab air ini apabila kita tuang ke atas kepala, dia akan jatuh ke bawah, dan kita dapat menggunakan air yang sedang jatuh ini untuk mengangkat hadas pada badan kita. Berbeza kalau sekiranya kita mandi daripada bawah, ini maksudnya kita basuh kaki dulu, lepas itu kita basuh paha, lepas itu kita basuh perut, lepas itu kita basuh dada. Ini tidak digalakkan begitu. Digalakkan daripada atas ke bawah, bukan daripada bawah ke, daripada bawah ke atas. Sebabnya adalah supaya kita dapat jimat air. Sebab disunatkan dari kita apabila kita mandi hadas, kita tidak menggunakan air yang banyak. Maka bila kita tuang air daripada atas, maka air
melakukan mandi ini dia mengatakan nawian raf'al janabah. Yani sama ada seorang mengatakan saja aku mengangkat, aku mandi junub kerana Allah Subhanahu Wataala. Yani mandi junub ataupun aku niat mandi untuk mengangkatkan janabah kerana Allah Subhanahu Wataala. Sahih niat seperti ini. Jadi sama ada kita mengatakan saja aku mandi wajib kerana Allah ataupun saja aku niat mengangkat hadas besar kerana Allah ataupun aku niat yani mandi junub kerana Allah ataupun mengangkat janabah kerana Allah. Ini semua adalah daripada niat yang sah. Tidak ada masalah. Kita boleh niat apa dan daripada yang seperti yang ini disebutkan. Awil haid. Sama juga penulis mengatakan kalau sekiranya wanita dalam keadaan haid, maka dia apa kita mengatakan boleh melakukan niat yang ini tersebut. Tidak ada masalah. Jadi wanita dia mandi hadas kerana haid, sama juga dia mengatakan saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah, maka ini sah, ini niat bagi baginya. Awistibahatu salati wa yukhallilu sya'ra. Ataupun kita ada niat yang kedua, iaitu niat istibahatu salat. Ini nak kena syarah sikit. Kita ada niat yang dikenali sebagai niat istibahatu salat. Niat yang istibahatu salat misalnya adalah kalau sekiranya seseorang itu dia tidak ada air dan dia melakukan tayamum. Jadi macam mana dia mandi? Dia tidak boleh mandi, maka dia melakukan tayamum. Jadi dia niat istibahata fardhus salat. Ini adalah bagi mereka yang tidak ada air dan melakukan tayamum ataupun sebahagian daripada badannya ada bandage. Misalnya adalah satu orang di sana accident. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita insya-Allah. Tapi ini misalnya satu orang accident maka tangannya patah. Jadi doktor meletakkan casting. Dia tidak boleh buka castingnya. Dan selepas itu dia dalam keadaan hadas besar. Sekarang dia nak mandi hadas. Macam mana? Doktor mengatakan dia tidak boleh buka casting. Maka dalam keadaan seperti ini diwajibkan dia mandi. Diwajibkan dia mandi dan dia membasuh bahagian yang dia boleh basuh. Casting di tangan kiri dia misalnya. Jadi dia boleh basuh tangan kanannya, dia boleh basuh badannya, dia boleh basuh kepalanya, dia basuh kakinya. Semua dia basuh seperti biasa. Niat mengangkat hadas besar, tidak ada masalah. Tetapi selepas dia mandi, apa dia kena buat? Selepas dia mandi, dia kena tayamum. Apa sebabnya? Sebabnya adalah air tidak sampai kepada bahagian badannya yang ada casting. Jadi tayamum menggantikan tempat yang tidak kena air. Jadi sekarang kalau kita melakukan tayamum, macam mana dia niat tayamum? Caranya akan dia mengatakan nawaitu istibahata fardhis salat. Ini kita nak kena hafal ini. Sebab ramai orang menanyakan soalan ini berkenaan dengan bandage. Kalau dia nak mandi hadas ini bagaimana? Cara niat adalah nawaitu istibahata fardhis salat. Kalau sekiranya misalnya ini dia nak melakukan salat wajib, maka dia niat nawaitu istibahata fardhis salat. Boleh insyaAllah. Dan selepas itu dia boleh berhadas. Apabila dia buka bandage, kalau casing dia sudah dibuka, wajib dia basuh bahagian itu dengan niat mengangkat hadas besar. Sebab pada asalnya dia tidak sampaikan air. Tapi apabila dia buka casing, dia kena basuh rambut tadi. Tapi sementara itu dia boleh melakukan solat ini dengan tayamum. Dia melakukan solat ini dengan tayamum. Selepas itu penulis mengatakan wa yukhallilu sya'rahu, disunatkan baginya untuk dia melakukan takhlil. Apa yang kita mengatakan takhlil? Jadi takhlil yang maksudnya rambut, kalau rambut dia tebal misalnya, disunatkan dia apa dalam bahasa Melayu kita mengatakan ini macam apa? Sampaikan air ini kepada kulit. Maaf. Kemas. Kemas. Ramah. Perkataan adalah ramas. Ya, ini dia meramas kepala dia. Betul tak, Cik? Dia meramas ini kepala dia. Apa sebab? Ini sunnah. Supaya air sampai kepada kulit kepala. Kalau sekiranya seorang rambut tebal misalnya, air tidak boleh sampai kepada kulit melainkan ini dengan dia meramas ini kepala. Maka ini boleh menjadi wajib. Kalau sekiranya dia mengatakan, kalau saya tidak meramas kepala saya, air tidak boleh sampai kepada kulit, maka wajib ini dia melakukan ramas. Tapi kalau sekiranya air boleh sampai kepada kulit dia tanpa ramas, dia sunatkan. Tetap ini dia
Tetap ini disunatkan. Dalam bahasa Arab kita panggil ini tahlil. Tahlil jadi maksudnya kita melakukan ramasan bagi rambut ini yang tebal. Begitu juga kalau satu orang rambut tebal, misalnya disunatkan ini dia menyampaikan air kepada bahagian rambut dan juga kulit di bawahnya. Summa ala syiqqihi al-ayman salasan. Maka penulis berkata dan disunatkan kita mandi hadas dan kita memulakan dengan bahagian kanan badan. Yang pertama sekali, berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat air, meletakkan air atas kepala. Tiga kali. Selepas dia membasuh kepalanya, dia membasuh bahagian kanan. Tiga kali. Yang kanan yang dimasukkan di sini ada bahagian depan dan belakang. Selepas itu bahagian kiri, depan dan belakang. Ini dikirakan satu set. Ha, kalau macam zaman sekarang ya, biasa kita panggil ini yang ibarat ini satu. Ini ibarat ini satu set. Iaitu kepala, lepas itu kanan, lepas itu kiri. Khalas. Itu dikirakan jadi satu kali mandi. Jadi tiap-tiap daripada tiga ini tiga kali. Tiga kali, tiga kali dan juga tiga kali. Summal aisan salasan. Yani selepas itu kiri. Mari kita kata. Wa yata'ahadu ma'atifahu wa yadlubu jasadahu. Ini penulis ini mengatakan hendaklah dia memberikan tumpuan kepada lipatan. Lipatan badan. Yani apa maksudnya ini lipatan badan? Kita badan kita ni ada tempat-tempat yang susah air nak sampai. Yani maksudnya kalau kita mandi, kita tuang air atas kepala kita misalnya, ada bahagian badan kita yang air tidak boleh sampai. Dan kita tahu di mana. Ada di bawah ketiak sana. Begitu juga dalam apa tu, di antara kita punya kelengkap. Ini semua kita mengatakan dia ada lipatan badan. Kalau sekiranya satu orang badannya besar dan perutnya ada lipatan misalnya, ini juga termasuk. Begitu juga kalau kakinya besar misalnya, kadang-kadang di antara kulit itu ada lipatan, maka dia nak kena memastikan air sampai kepada lipatan. Dan disunatkan tadlik. Tadlik ini maksudnya menggosok badan. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita memandi hadas, disunatkan kita menggosok badan. Tapi dalam mazhab Imam Malik wajib hukum. Kita ada khilaf ini berkenaan dengan gosok. Adakah gosok badan ini wajib? Ada perbezaan dengan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, menggosok badan dalam wudu dan mandi hukumnya adalah sunnah. Jadi kita harus memastikan insya-Allah ini kita melakukan gosok, yakni daripada atas ke bawah kita gosok badan kita apabila kita mandi. Wa fil haidi tutbi'u athara dam fursata miskin. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang dalam haid kalau sekiranya haidnya putus dan dia mandi hadas, disunatkan dia meletakkan wangi-wangian pada kemaluannya. Apa sebabnya? Sebab darah haid ini baunya apa? Maka disunatkan bagi wanita apabila dia mandi, disunatkan ke atasnya untuk meletakkan sesuatu wangi-wangian dalam bentuk sabun. Zaman sekarang ini kita ada macam-macam ini jenis-jenis sabun. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Nabi menggalakkan wanita meletakkan kasturi. Cuba bayangkan. Ataupun ini sesuatu ini yang baunya seperti kasturi. Yani maksudnya di sini adalah meletakkan wangi-wangian untuk menghilangkan baunya. Ini adalah bagi wanita yang mandi daripada haid apabila haid itu putus. Fa in lam tajidhu fatiban ghayrahu. Kalau sekiranya wanita itu dia tidak mendapatkan kasturi, maka dia boleh menggunakan minyak wangian yang lain ataupun wangi-wangian yang lain. Pada zaman sekarang ini kita ada macam-macam jenis sabun untuk wanita yang putus daripada haid. Jadi mereka lebih mengetahui ini tentang bab ini. Berbeza dengan zaman dahulu ya, dan zaman dahulu mungkin wangi-wangian yang wujud tak sama dengan wangi-wangian yang ada pada hari ini. Fa in lam tajidhu kafal ma. Kalau sekiranya dia tidak mendapat wangi-wangian, maka cukuplah dengan menggunakan air. Kalau sekiranya dia tidak ada sabun, tidak ada wangi-wangian, tetap sah ini dia boleh mandi hadas. Cuma disunatkan. Kalau tidak ada, maka dia hanya menggunakan air. Selepas itu penulis membicarakan tentang rukun-rukun mandi wajib. Rukun-rukun mandi wajib. Kita dalam bab wudu
Berapa rukun wuduk yang kita ada? Rukun wuduk kesemuanya kita ada 6 perkara. Pertama sekali yang adalah niat. Kedua adalah membasuh muka. Ketiga adalah membasuh tangan hingga ke siku. Keempat adalah sapu yang di sebahagian daripada kepala. Kelima adalah membasuh kaki sampai ke kulit. Dan keenam adalah tertib di antara rukun. Bagi mandi wajib pula sangat-sangat mudah. Rukunnya dua saja. Yang pertama sekali adalah niat. Yang kedua adalah meratakan badan kepada seluruh, meratakan air kepada seluruh badan. Itu saja. Jadi kalau kita tahu macam mana niat, dan selepas itu kita memastikan kita meratakan air semua zahir badan kita, semua kena air, sah mandi hadas. Yang lain semua adalah sunnah. Yang ini baca basmalah sunnah, menggosok badan sunnah. Tadi kita mengatakan meramaskan dalam rohnya sunnah. Apa lagi? Mengambil wudu sebelum mandi sunnah. Bagi wanita menggunakan kasturi dan menggunakan wangi-wangian pada kemaluan, semua adalah sunnah. Yang wajib hanya dua perkara saja. Pertama sekali adalah niat, yang kedua adalah meratakan air kepada seluruh badan. Dan penulis mengatakan an-niyatu 'inda awwali ghuslin mafruḍ. Niat ini bila kita melakukan niat, dia mengatakan kita melakukan niat apabila kita melakukan basuhan yang pertama. Kita melakukan niat apabila kita melakukan basuhan yang pertama. Yang dimaksudnya kita melakukan niat nawaitu raf'al hadatsil akbar di dalam hati apabila air kena kepada badan kita. Jadi misalnya ini kalau kita nak mandi hadas, apabila air kena kepada badan, ini masanya untuk kita melakukannya. Bukan yang sebelum kita mandi, bukan sebelum kita masuk tandas. Kalau satu orang ini sebelum masuk tandas, saya mengajarkan nawaitu raf'al hadatsil akbar. Sebelum masuk tandas ya, dia masuk tandas ini dia mandi. Ini kita mengatakan tidak sah. Sebab ini niat ini dia mesti disertakan dengan perbuatan. Sama juga dalam wudu. Bila ini kita melakukan niat, apabila air sampai kepada muka. Sebab muka adalah basuhan yang pertama. Kewajipan yang pertama untuk kita basuh. Berkenaan dengan mandi hadas, mana-mana bahagian badan yang kita basuh memadai. Kalau sekiranya kita niat nawaitu raf'al hadatsil akbar. Sebab mandi hadas tidak ada tertib. Berbeza dengan wudu. Wudu ada tertib. Kita kena basuh muka dulu baru kita basuh tangan. Tapi mandi hadas ini tidak ada tertib. Satu orang nak mula dengan kaki pun boleh. Kalau dia mandi hadas misalnya kita nak mula dengan kaki, lepas itu dia basuh kepala, lepas itu dia basuh perut, lepas itu dia basuh kepala, boleh ke tidak boleh? Boleh. Tidak ada masalah. Cuma kita mengatakan disunatkan dia mula dengan kepala. Sebelum itu ini membasuh kemaluan seperti mana kita mengatakan. Selepas itu dia mengatakan wa ta'mimu sya'rihi wa basharihi bil ma'i hatta ma tahta ulfati ghairil maftun. Perkara yang kedua adalah meratakan air kepada semua rambutnya dan kulitnya sehingga bawah kulit zakarnya bagi orang yang tidak sunat. Jadi di sini penulis ini dia memberikan kisah satu orang tidak sunat. Cuba bayangkan satu orang ini tidak sunat tapi di dalam keadaan junub. Macam mana dia mandi hadas? Maka dia mengatakan diwajibkan dia menyampaikan air pada bahagian kulit zakarnya. Boleh faham insyaAllah ya? Satu orang yang kalau dia tidak sunat, maka bahagian kepala zakarnya adalah daripada bahagian zahir. Maka diwajibkan dia memasukkan air ke dalam kulit. Kulit yang lebih. Kulit ini yang berlebihan. Yang belum lagi dipotong. Berkenaan dengan khitan ya, berkenaan dengan sunat ini. Maka diwajibkan dia memasukkan air. Sebab ini semua hukum zahir. Kalau sekiranya dia tidak sunat misalnya dan dia mandi seperti biasa, dia tidak masukkan air ke dalam kulit, dia tidak sah mandi. Ini kalau sekiranya yang ini dia tidak, dia belum lagi melakukan, dia belum lagi ini melakukan khitan. Ada orang ini tidak sunat. Kita ini bukan perkara yang kita mengatakan. Ada sebagian orang Islam walaupun umurnya sudah lanjut, dia belum lagi sunat. Ada sebagian orang ini dia masuk Islam tapi dia tak sunat. Hari ini orang menanyakan masalah, ada orang misalnya dia nak masuk Islam. Jadi dia mengatakan I want to be Muslim, dia mengatakan saya nak masuk Islam tapi kalau sunat ini saya tak jadi. Abi apa kita nak pasangkan dengan dia? Kita mengatakan tak apalah, dia ucap kalimah syahadah, masuk Islam. Masuk Islam dulu, jadi kita selamatkan dia. Sebab kita tak nak yang ini masalah, yang ini dia tak sunat. Terus jadi kita nak masuk Islam.
insyaAllah mudah-mudahan dengan dia masuk Islam, iman dan kuat, insyaAllah kalau kita dah buat kepada dia sekarang, ini kau sunat. Tapi ada orang ini subhanallah dari berawal ke akhir tidak sunat, salah. Jadi sekarang orang seperti ini, kalau sekiranya dia tidak sunat, tiap-tiap kali dia kecil, tiap-tiap kali dia buang air kecil, wajib dia basuh bahagian dalam kulit. Kalau sekiranya dia buang air kecil dan dia tidak basuh bahagian kulit, maka tidak sah salatnya. Sebab air kecil, bekas air kecil masih ada lagi dalam kulit. Sama juga kalau sekiranya dia mandi hadas besar, kita harus memberitahukan kepadanya, diwajibkan ke atasnya untuk memasukkan air ke dalam kulit. Jadi susah sikit dia bagi. Tiap-tiap kali yang dia nak istinja, dia nak lebih sikit. Jadi lebih baik kita mengatakan kepada dia, lebih baik ini awak sudah. Betul ke tidak? Supaya awak selamat ini daripada perkara ini. Alhamdulillah ini kalau ada salat, kita terangkan kepada dia hukum ini. Mudah-mudahan insyaAllah dia melakukan sunnah. Tapi sunnah ini hukum yang wajib. Betul ke tidak? Sunnah ini, apa hukumnya? Khitan dalam mazhab Imam Syafi'i wajib bagi lelaki dan wanita. Bagi lelaki dan wanita. Ini berdasarkan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl." Apabila dua khitan bertemu diwajibkan mandi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan kemaluan lelaki dan kemaluan wanita khitan. Maksudnya kemaluan yang sudah yakni di sunnah. Maka daripada hadis ini ulama kita mengatakan diwajibkan bagi lelaki dan wanita melakukan khitan dengan syarat kalau sekiranya ada orang yang pakar dapat melakukannya. Tapi kalau sekiranya di sebuah kampung misalnya tak ada orang yang pakar, orang meninggal dunia misalnya disebabkan sunat sebab tidak ada orang ini yang pakar, maka di sini kita mengatakan tidak menjadi wajib. Tapi melainkan kalau kita ada pakar yang boleh melakukan sunat. Dan zaman sekarang alhamdulillah dengan teknologi kita ada, tidak ada masalah sunat. Berbeza dengan zaman dahulu sebagai tempat misalnya dia ada gunting saja. Jadi takut dia kalau sekiranya salah potong boleh kepada maut. Maka kadang seperti ini kita mengatakan tidak wajib ini semua. Tapi zaman sekarang Masya Allah klinik-klinik semua yang ini mereka ada sunnah melakukannya. Selepas itu penulis mengatakan wama yadhalu min fardhit thayyib idza qa'adat lihajatiha. Selepas itu beliau mengatakan diwajibkan bagi wanita sayyib untuk membasuh kemaluannya dengan menyempong. Ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ada orang menanyakan misalnya, adakah wajib kita menyempong bila mandi hadas? Ataupun cukup kita diri mandi hadas, diri saja, bukan syawatir. Ada sebagian orang ini. Mereka mandi yang begitu. Jadi mereka hanya berdiri saja. Dia masuk di tandas, lepas itu dia niat, dia buka shower tap, lepas itu air kena atas kepalanya, dia gosok-gosok badannya. Dan selepas itu yakni dia keluar dari tandas. Sah ke tidak macam ini? Di sini kita kena lihat di keadaan orang ini. Kalau sekiranya air tidak boleh sampai ke bawah belakang, dia bagaimana? Sebab kalau satu orang pada besar misalnya, dan maksudnya kakinya betul-betul rapat. Jadi bila dia mandi, air ini tak masuk, tak sampai kepada bahagian kelengkang. Sah ke tidak mandi hadas ini? Kita mengatakan tidak sah. Melainkan kalau sekiranya dia menyampung dan dia dapat menyampaikan air kepada celah-celah kemaluan ini. Lebih-lebih lagi bagi wanita, wanita yang sayyib. Wanita yang sayyib maksudnya wanita yang sudah disetubuhi. Seperti seorang isteri misalnya ini yang sudah berkahwin dan sudah disetubuhi. Maka lipatan bagi farajnya lebih daripada perawan. Lipatan dari farajnya lebih daripada perawan. Maka sebahagian daripada farajnya sudah menjadi zahir. Berbeza dengan perawan. Kalau perawan sebahagian dalam farajnya masih belum lagi menjadi zahir. Jadi dia hanya basuh apa yang zahir saja. Tetapi kalau dia sudah menjadi sayyid, bahasa kita mungkin kita mengatakan apa, janda. Dia sudah menjadi janda misalnya. Ataupun yang ini sudah disetubuhi. Maka dia nak kena menyampaikan air ini kepada semua celah ini kemaluannya. Macam mana kita nak tahu? Macam mana dia nak mengetahui? Penulis ini mengatakan di sini apabila dia menyampung. Sekarang apabila dia menyampung, apa yang zahir itu yang wajib bagi dia basuh dalam keadaan menyampung. Sama juga bagi lelaki. Kalau sekiranya kita memerlukan untuk kita menyampung, menyampaikan air kepada celah kemaluan kita dan celah kaki kita,
maka menjadi wajib ke atas kita untuk melakukan sedemikian supaya kita dapat menyampaikan air kepada celah. Menaikkan kalau satu orang terlalu kurus, ini tidak mustahil. Kalau satu orang ini misalnya terlalu kurus sehingga kakinya, di antara kakinya ada misalnya tidak ada lipatan langsung, dia boleh bang. Di antara kakinya tidak ada lipatan langsung, maka dia hanya mandi begitu saja. Dia buka tap, shower tap ini ke atas. Selepas itu yang air yang dia hanya gosok ini bagi atas kepalanya, dan air boleh sampai ini kepada celah kakinya disebabkan yang ini terlalu ini kurus. Maka ini kita mengatakan boleh bang. Sah ini mandi. Tetapi kebiasaannya badan manusia di Singapura ini jarang-jarang ini begitu. Jarang-jarang ini begitu. Sebab di Singapura Masya Allah ini banyak orang ini badan sihat. Ha, betul ke tidak? Makanan-makanan kita, orang Singapura ini sekurang-kurangnya satu hari 3 kali makan. Jarang ini kita jumpa orang Singapura satu hari 2 kali saja makan. Ada tak? Makan pagi dengan makan malam. Kita masih ada lunch pagi, masih ada lunch time. Lepas itu kadang-kadang ada tea break pas asar. Lepas itu malam yang kita ada dinner. Ada orang ini supper dan makan dinner. Lepas itu malam lagi supper lagi. Satu hari ada 5 kali makan. Jadi badan kita semua jarang-jarang ini kita lihat orang yang sudah misalnya dalam keadaan badan terlalu kurus. Berbeza kalau di negara Afrika, misalnya mungkin ada negara Afrika sebahagian ini subhanallah mereka tidak cukup makan sebagainya. Maka kadang mereka begitu jadi. Maka kalau mereka mandi hadas begitu, boleh kita mengatakan dia sah. Jadi insyaAllah ini kita berhenti ini di sini. Saya tak tahu kalau ada jemaah ada soalan, boleh tanya. Tidak ada, semua bagus. InsyaAllah kita membaca surah Al-Fatihah ila harakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.